Assalamualaikum, kita bersua kembali. Kementerian Kesihatan menjalankan siasatan menyeluruh terhadap peningkatan kes demam kepialu yang dilaporkan terutama di ibu negara. Siasatan tertumpu di premis makanan dan tindakan menutup premis perniagaan selama 2 minggu akan dikuatkuasakan jika didapati ada pihak yang mengabaikan aspek kebersihan. Ekonomi Malaysia dijangka kekal menggalakkan pada suku ketiga tahun ini berdasarkan Indeks Pengeluaran Perindustrian IPP dan data perdagangan yang dikeluarkan setakat bulan Ogos. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Sri Abdul Wahid Omar berkata, walaupun persekitaran dalam dan luar negara masih mencabar, lebihan dagangan pada Ogos tetap meningkat kepada RM10 bilion, manakala IPP mengukuh 3% pada bulan sama dan 6.1% pada Julai. Imbuhan dan bonus yang dibayar kepada eksekutif tertinggi One Malaysia Development Berhad adalah sulit dan peribadi. Menerusi jawapan bertulis kepada wakil DAP Kampar, Dr. Koh Chung Sen di Dewan Rakyat, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak memaklumkan 1MDB adalah syarikat yang tertakluk di bawah Akta Syarikat 1965. Kerajaan perlu memastikan Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik TPPA tidak menjejaskan kedaulatan negara. Anggota Parlimen Gua Musang Tengku Razali Hamzah berkata, ini kerana terdapat kebimbangan kemungkinan perjanjian tersebut akan membuka ruang kepada kuasa asing untuk campur tangan dalam dasar dan undang-undang sedia ada di negara ini. Malaysia akan menghantar misi kedua bagi membantu memadam kebakaran di Sumatera Selatan, Indonesia. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Sri Shahidan Kassim, ia berikutan kebakaran di wilayah terbabit masih belum pulih dan mengakibatkan jerebu. Perkembangan luar negara. Penduduk di selatan Filipina yang terjejas akibat taufan Kopu mula membersihkan kediaman masing-masing. Ribut itu membadai Kepulauan Luzon menyebabkan sekurang-kurangnya 9 terkorban dan lebih 1,000 lagi dipindahkan. RM300 musnah menyebabkan lebih 1,500 hilang tempat tinggal dalam satu kejadian kebakaran di sebuah penempatan setingkat Mangalpuri di timur New Delhi, India. Siasatan awal mendapati kebakaran mungkin berpunca daripada lintah pitas. Kebocoran gas di sebuah restoran di Rio de Janeiro, Brazil mengakibatkan letupan kuat, 8 cedera parah dan 50 premis runup. 65 anggota bomber dikerah memadam kebakaran dan penduduk berdekatan terpaksa dipindahkan. Baiklah, lebih banyak perkembangan dalam dan luar negara menerusi Nasional 8 nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera.